Ayo, ini 8 anak. Ya, 8 anak.
kantor dari kedua tim, ancang-ancang kembali di sana kali ini berdiskusi. Angka dua tinggi masih kencang-kencang luar biasa. Umpan tinggi ya, masih gol. Kembali satu loncatan yang cukup tinggi dengan dari kepala beli nomor punggung 9 Aldino namanya. Sudah ada yang kembali terima kembali ada orang. Umpan yang banyak banget satu depan yang masih mampu didapatkan oleh Ali. Ancang-ancang di sana kali ini Diki. Semoga saja kita terima. Ini lagi-lagi kembali. Soal memang untuk diselamatkan oleh pemilik nomor punggung 7. Siapa dia kalau bukan Ade Adon namanya. Mudah kemudian poin menjadi 8-9. Lagi nanti nomor saja di pancar cipai ke depan tinggi-tinggi. Satu atau masa tempatan daripada Ade Adon menembus kesalahan hilang tadi. Mengubah poin menjadi 10-8. 10-8 itu bukan angka malah berlatih di sana. Kita lihat kembali ancang-ancang logis. Milik lapangan bola satu. Angkat bola tinggi ke San Jose. Terbaik umpan tinggi. Lagi masuk. Kali. Poin dipindahkan kembali oleh Yuki. 9-10. Satu poin untuk disamakan oleh GIB. Atas satu ini. Ancang-ancang Yuki kali ini. Tinggi, ruang yang biasa, membalikan bola Diki, namun masih mampu berbaca. Lagi-lagi serangan
Dan menjadi pelajar yang berhasil. Dan tampil tinggi lagi kembali.
Ayo bangun kerja. Wah, isu yang dikenal dari hal-hal yang terlepas. Sebenarnya harus mengerti dengan cukup baik dan kita.